Cukup lama Indra Bekti menantikan kehadiran buah hati dalam keluarganya. Ketika belum ada tanda-tanda kehamilan, ketika itu ia pun sempat was-was. Kini 6 bulan setelah kelahiran buah hatinya, Indra mengaku kerap menangis jika menatap wajah Davania. Mengharukan tuh kalau lagi disusuin terus dia melihat mata kita tuh eye to eye gitu ya, terasa menangis aja. Tujuh. Terharu banget yang ngeliatin, terus dia lihat muka kita dipegang sama dia. Dia paling suka pegang jenggot saya gini. Krotok 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 krotok. Kalau saya lagi ngobrol sama orang, itu jadi gini-gini terus saya cuekin dia. Nangis dia. Lucu banget deh. Sebagai orang tua, Indra Bekti tidak menampik adanya kekhawatiran dalam menjaga dan merawat anak. Saking takutnya Indra dan sang istri tak berani tidur terpisah dari Davania. Ada banget. Karena pada saat kalau kita lagi mau apa makan malam gitu kan, kita kan di atas tuh kamarnya. Terus udah gitu kita mau makan, dia udah tidur sih. Tapi ada kekhawatiran ya dia ntar bangun atau apa, ya kita bawa makan ke bawah gitu. Terus kadang-kadang juga kalau misalnya kita menonton kan gak mungkin bawa si Daphne gitu kan, jadi menonton film kita titipin ke mbaknya. Terus kita yang kayak susah gitu ngelepasnya, kayak aduh hati-hati ya pulangnya, jadi kepikiran terus gitu, takut nanti kenapa-kenapa sama mbaknya. Atau ya itu biasalah mungkin ya, orang tua ya gitu.